Hari ini 30 Ramadan. So, memandangkan sepanjang Ramadan, kami bersama jiran dan jiran juga bersama dengan kami. Kami mengedarkan ataupun memberi dan berbagi beberapa jualan berbuka puasa. So, kami pun satu family dan Umiyabilah yang mewujudkan perancangan. Why not untuk 30 Ramadan kita buat something yang lain? Sebab besok satu Syawal dan nak raya. So, this is it. So, ini yang kami kongsi bersama dengan jiran untuk 30 Ramadan. First adalah kek. Dalam nama dia kek. Saya tak pasti kek dia nama apa, tapi kami panggil kek cheese. Walhal atas tu je kami buat topping cheese dengan ada cherry. Kami tabur cherry sikit atas tu. So tu yang pertama kita bagi cheesecake. Yang kedua kita bagi ketupat yang mana kita order. Dan yang kedua kita bagi rendang. Rendang pun kita order juga. So ini yang kami akan hantar ke jiran-jiran untuk 30 Ramadan. Ini apa tu? Ramadan yang ke-30. Apa 30 Ramadan. Tak mainlah. So ni macam apa? Macam yang kita bagi tadi lah. Cake cheese. Kita tengok story dia ada. Cake cheese ada. Okay, dengan ada ketupat ada. So itulah yang kami bagi waktu 30 Ramadan. Kami bagi kepada jiran untuk berkongsi rezeki. So itulah yang saya nak kongsikan untuk video kali ini. Dan diharap video ini bermanfaat. Dan ada juga di luar sana, saya yakin ada juga berkongsi bersama dengan jiran. Bahkan saya yakin banyak orang dekat luar sana, macam kita contohi Ustaz Abidu, dia share macam-macam. So ini antara yang kita boleh buat. Dan saya yakin orang lain juga ada buat benda yang sama. Yang mana yang saya tahu, kalau nak buat baik, buat je. Walaupun sekecil zarah. Jumpa lagi. Selamat berbuat baik.